Morning. Today I already wake up and I want go to KBRI Bratislava for halal bihalal and now I want prepare it. Let's go. Waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang seperempat. 5 menit lagi langsung cus. Dan inilah saat-saat yang ditunggu, yaitu menunggu kereta api jurusan Rogo Jambi Nganan. Menikmati hamparan ladang gandum dengan suasana hujan rintik-rintik. Seperti biasa, perjalanan ini akan melewati 13 stasiun kereta api. Sekarang kita akan turun dan tetap berhati-hati, waspada kanan kiri depan belakang, awas ada copet.
Perjalanan jalan kaki setelah turun naik bis dan kita jalan. Hujan di sini, hujan. Nah, di depan sana sudah tampak. Sebentar lagi sampai. Hujan wong. Dan ini adalah tempat di mana kita akan berkumpul. Ya, di sana. Ya, sekarang kita sudah sampai di KBRI Bratislava. Selamat pagi, selamat Pak datang. Safari, selamat datang. Iya, ini Pak Safari yang bagian depan. Dan ini saya mau bertanya Pak, apa saja hal yang diperlukan untuk kesiapan untuk menyambut para tamu yang datang? Silahkan tamu-tama, untuk dijelaskan ya. Tamu datang, kita ukur dulu suhu. Iya. Setelah itu, kalau tamu yang nggak punya masker, kita siapin masker. Kita siapin juga sarung tangan. Setelah itu kita kasih semprot sanitizer tangan. Aha. Terus dipersilakan untuk masuk. Iya, utamanya untuk masuk ke KBRI biar steril ya Pak ya? Iya, 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 iya. Jadi ini yang dipersiapkan. Di sini ada maskernya, ada sarung tangan. Sarung tangan. Dan ini adalah sanitizer yang alkohol campur sama ada cairan khusus yang sanitizer. Iya ya. Terima kasih Pak Safari. Selamat, selamat bekerja. Hari ini adalah acara untuk halal bihalal untuk masyarakat Indonesia yang berada di Slovakia. Masih sedikit orang yang datang karena saat ini sedang hujan.
Oke, selamat siang. Saat ini saya sedang di KBRI Bratislava. Saya bersama dengan halo Pak Stefan, ada juga Ibu Leli. Mana gua mau masuk, Pak? Ada juga Ibu Leli. Bu Lydia. Juga di sini ada dengan Pak Ben juga. Halo Bapak. Pak David juga. Ada Bu Widya juga. Di sini saya mau bertanya Pak Stefan, bagaimana tentang persiapan dari KBRI Bratislava untuk menyambut tamu yang datang hari ini di acara halal bihalal? Kita tentunya siapkan protokol kesehatan ya. Karena sekarang kan lagi musim COVID. Jadi setiap orang yang datang itu diukur suhu tubuhnya, terus dikasih masker dan juga sarung tangan. Iya. Dan Bapak Stefan, di sini aku di fungsi protokol dan konsuler, diplomat sekretaris ketiga. Oke. Dan Bapak sudah berapa lama di sini, Pak? 5 bulan kalau nggak salah, dari Januari sampai. Asli mana, Pak? Kupang. Kupang. Iya, Maumere. Iya. Terima kasih, Bapak. Thank you. Selamat bekerja, sehat selalu. Sama-sama. Puji syukur karena yang lain bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan halal bihalal yang tertunda karena kita semua menghadapi COVID dan kita hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dalam halal bihalal ini. Memang kita sempat sekali hari ini bahwa melihat bahwa sudah semua sehat ya, dan mudah-mudahan dalam lanjutan kita akan tetap sehat. Amin. Dan semua bisa menjaga kesehatannya karena kita semua dalam 4 bulan terakhir ini menghadapi suatu pandemi dunia yang tidak bisa apa ada hal-hal
Ini ada jajan ketan tape dan buah dan jeli yang sudah dikemas. Berasa di Indonesia, semua jajanan ada dan lengkap dengan menu Indonesia juga. Rasanya juga rasa-rasa Indonesia. Di sini disediakan es buah dan juga bisa menikmati rujak yang sudah disediakan. Suasana Indonesia banget. Ada lontong sayur lengkap. Ada pula menu bakso yang sudah disediakan, sangat nikmat, mantap, mantul. Pertama, saya akan mencoba menu bakso. Saya akan menambahkan untuk kecapnya dan kemudian lomboknya saya ambil juga. Dan di sini saya agak kesulitan untuk mengambil saus pedasnya. Dan bersabar, karena antrian di belakang lumayan penuh, akhirnya cepet-cepet. Wah, ini pasti enak. Oh, nikmat, terima kasih. Selanjutnya, saya mengambil menu berat. Tentunya pasti nasi putih, ada rendang mantap juga, terus ada sambal goreng kentang ati, ada petainya juga, dan ada ayam goreng. Dan terakhir adalah saya mengambil kerupuk. Ini adalah penampakan makan siang saya saat acara halal bihalal. See you next video again. Ciao.